Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bisa melihat suasana para santriwan santriwati kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki yang sedang melaksanakan ujian asesmen madrasah berbasis komputer. Pada apel pagi pembukaan asesmen madrasah berbasis komputer yang dilaksanakan di hari Senin tanggal 29 April 2024 bersama Kepala Madrasah Tsanawiyah Ustadz Muhammad Soleh SPDI dan Pengawas Madrasah Bapak Haji Ganjar MPD, disampaikan oleh Kepala Madrasah bahwa asesmen madrasah ini dilaksanakan selama 6 hari dimulai dari hari Senin tanggal 29 April sampai tanggal 4 Mei 2024. Bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi ujian asesmen madrasah berbasis komputer ini? Mari kita tanya langsung kepada para santriwan santriwati kelas 3 Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Belajar, memahami, dan mengulang-ulang ujian yang akan diujikan besok. Berikhtiar dan berdoa sebelum ujian supaya diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal. Berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjawab soal-soal ujian. Belajar dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri untuk ujian besok. Menjaga kesehatan dan istirahat cukup supaya semangat dalam melaksanakan ujian. Untuk ayah, ibu, orang tua kami yang di rumah, doakan kami ya. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar dan melaksanakan ujian asesmen madrasah. Terima kasih, Ron.